Hi, welcome to my tutorial. Yes, ketemu lagi bareng saya Rangga Bastian yang kali ini bakal ajak Anda untuk bikin tutorial tikus. Ya, tikusnya lucu, imut, kombinasi warna putih sama pink muda. Juga ada tambahan pink tua di bagian hidung. Seperti ini penampakannya ya, seperti ini. Oke, ini adalah ukurannya. Ukuran badannya lebarnya 6 cm, tingginya 8 cm. Terus untuk ekor, panjangnya 8 cm, lebar bawah 0,8, lebar atas 0,5. Kalau kaki panjangnya 2 cm, lebarnya 1,5 cm. Nah, ini bagian telinga. Oke, telinga besarnya, yang besar gitu ya maksudnya 2,5 x 3,5, yang kecil 1,8 x 2,5 cm. Untuk mata saya menggunakan Mote warna hitam atau apa ya, manik-manik gitu. Terus ini ukurannya 1 cm diameternya. Tangan ukurannya 1,3 x 1,2. Untuk ukuran hidung 0,7 cm x 0,9 cm. Ini adalah alat juga bahannya, yang pertama flanel, mote, terus gantungan kunci, ada gunting, ada jarum sama benang, pola, dacron, lem glue gun. Untuk benang saya gunakan warna putih, warna pink muda, dan juga warna hitam. Oke, sekarang kita mulai jahit bagian dari ekor. Kita jahit bagian ekornya. Oke, ini penampakan yang sudah kita jahit semuanya. Nah, kalau sudah nyampe bagian bawah, kita gunting. Nah, sekarang kita mulai jahit bagian badan daripada flanel ini. Untuk kaki sama bagian telinga nanti Anda bisa tempel terpisah gitu, atau bisa langsung dijahit seperti ini. Yang saya contohkan ini adalah yang langsung kita jahit. Kita taruh di tengah-tengah, kemudian kita jahit seperti ini.
Nah, kalau sudah sampai bagian sini, kita masukkan dakron. Oke, kita masukkan dakron secukupnya. Kemudian kita jahit lagi. Kita jahit juga bagian ekor ya. Nah, kalau semua bagian sudah kita jahit, bagian pinggir-pinggir dari badan tikus ini, sekarang kita tempel bagian mata, bagian hidung, dan juga bagian tangan ya. Kemudian kita jahit bagian kumis daripada si tikus ini ya. 3 saja bagian kiri, 3 bagian kanan, 3. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita pasang gantungan kunci. Oke, finish. Inilah gantungan kunci tikus putih ala Rangga Bastian. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini.